dia nggak pop up gitu ya lampunya. Di sini ada tulisannya, tulisan Jepang gitu deh di sini. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan nge-unboxing hasil jajanan gue di Mothercare ya, di TSM Cibubur waktu beberapa pekan yang lalu. Ini emang sengaja gak gue unboxing atau gue lus karena emang belum sempet kemarin bikin videonya. Dan kemarin itu gue gak sempet ngevideoin ya hasil tangkapan ini karena emang niatnya gak niat hunting, lagi cuma nyari beberapa kebutuhan aja. Ini hasil Instagram gue nih, di post gue kemarin waktu itu nih dapet. Nah, jadi ceritanya gue dapet ini guys, yang seri packnya 3 ini, gift pack. Ada Bugatti Chiron di tengahnya. Ini gue juga belum dapet yang regulernya ya, gue belum dapet. Jadi gue akhirnya dapet yang ini dengan harga Rp79.900 di Mothercare. Jadi ceritanya, gue sebelumnya itu kan ke Clue Station, jadi hunting-hunting, lihat-lihat gitulah gitu, iseng-iseng. Dan di situ ada bapak-bapak cuy, dan dia sampai ngeborong sampai lebih dari, gue lihat 9 Hot Wheels lebih ya reguler. Dan gue lihat itu masih lot, kalau nggak salah lot D apa lot E ya, yang ada ininya cuy, apa, dia ngeborong ini. Nih, dia ngeborong ini Volkswagen Beetle Cup, Beetle Pickup ya, sorry. Itu ada 3, terus ada Honda yang satu lagi tuh, yang CRX yang warna putih. Nah, pas waktu itu gue langsung tuh pergi ke Mothercare, jadi beli ini. Dan gue nemu satu, dan ternyata di belakangnya tuh ada satu lagi. Nah, si bapak-bapaknya itu nemu juga satu, jadi belinya saingan sama bapak-bapak. Aduh, jadi ini dia ya hasil huntingan atau tangkapan kita. Oke, ini gue singkirin dulu ya. Itu aja cerita singkatnya. Jadi kemarin berburunya bukan berantem sama anak-anak, tapi sama bapak-bapak. Oke, ini langsung aja pengen gue lus karena emang gak suka banget nih gue tampilin ataupun digantung gitu di tempat gue, karena ini juga dari ketiga mobil ini gue belum punya sama sekali semua nih. Oke, langsung kita buka ya. Aduh, kita bukanya pake ini aja ya, biar apit cuy. Biar apit apa. Udah, cepet. Ini langsung aja kita buka. Wah, ada rusak dah. Ini ngebong, keras banget ini, sumpah lemnya. Kayaknya sebelum-sebelumnya lagi ini. Nah, akhirnya. Duh. Ini ribetin banget. Nah, ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Oh, dia ada kodenya ya. Apa nih, W16 P69MA2. Ini gua nggak tahu apa nih. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, yang pertama nih kita dapet mobilnya ini apa ini? Oh, Lotus Esprit. Lotus Esprit warna hijau. Untuk detailnya sendiri, lampu depannya nih ada kayak apa ya, dia nggak pop up gitu ya lampunya. Di sini ada tulisannya, tulisan Jepang gitu deh di sini. Nih, kelihatan ya tuh. Kemudian lampu belakangnya ini nggak ada, kosong gitu guys. Ini tahun 2014, jadi mantap sih ini, keren cuy. Boleh nih dipajang ya nanti di rak gue nanti. Dan yang kedua, nah ini terakhir aja ya. Ini ada dari mana nih, Ford Mustang tahun 92, jadi tahun kelahiran gue nih. Nah, ini warna orange gini, ini di lot C atau lot D ada nih ya. Ih, mantap. Tapi untuk detail lampu dia nggak ada, lampu depan juga nggak ada. Tapi yang di sini lucu, bannya warna hijau toska gini. Kemudian ada warna orange, kemudian ada apa nih namanya, cat-catnya gini nih, mantap. Sorry tadi kalau ngeblur kameranya. Oke, ini interiornya warna hitam gitu, bagus ya. Ya sama ini warna hitam. Jadi untuk gift pack yang ini nggak jelek-jelek banget ya, soalnya kan biasanya kan untuk seri gift pack tuh ada satu bagus, duanya itu fantasi car biasanya. Nah, ini
mobil-mobil beneran sih, jadi oke lah gitu. Nah ini nih yang jadi prima donanya di gift pack ini, isti bisa kalian lihat ada Bugatti Chiron warna hitam. Sebelumnya gue udah punya juga Bugatti Chiron yang warna biru, cuman belum pernah gue lus ya, masih gue gantung itu di dekat meja komputer gue. Nah untuk detailnya sendiri, lampu belakangnya ini nggak ada ya, kosong. Cuman dari logo Bugattinya di sini ada, keren sih. Lampunya juga di sini ngecatnya gabung gitu sama bodinya. Dan cuman ada detail untuk listnya si Bugatti Chiron dengan ciri khasnya ya di sini, keren cuy, dengan cat hitam metalik gini, mantap. Nah, ini salah satu item inceran gue banget nih, Bugatti Chiron gitu guys. Nah ini dia dari seri ketiga, dari isi pack gift pack yang tiga tadi. Ini lumayan bagus ya yang gue bilang, jadi nggak jelek-jelek banget, jadi nggak fantasi car semua, jadi real car semua, jadi bisa kalian dapat juga nih nanti di gantungan. Ini termasuk gift pack baru ya yang muncul di gantungan gitu. Aduh, mungkin sampai sini dulu ya video singkat kali ini. Gue mau langsung lihat aja ke kalian gue dapatnya apa aja. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.